Selamat siang, Kak. Iya, selamat siang. Boleh Kak perkenalkan diri, Kak? Nama Kakak Blegopar, Kakak ada di bidang kerusahaan, operasi, dan kerjasama. Kegiatan ini alhamdulillah kita rencanakan sesuai dengan jadwal, yaitu kita melaksanakannya 4 hari, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dilewat, berlanjut hari ini yang terakhir, yaitu hari Senin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan antusias teman-teman penegak juga bagus sekali. Yang satu hari di awal kita offline dan dua hari online, dan hari ini offline juga, jadi 4 hari semuanya. Alhamdulillah kegiatan ini diwakili oleh semua kuartir ranting ya, DKR 6 ranting, 18 orang, dan perwakilan dari DKC Kota Bogor, jadi 21 orang. Kegiatan ini alhamdulillah ini ya perdana ya dari komisi kita, dari komisi ini kita mengawali kegiatan dengan seperti ini, dan insya Allah akan berlanjut ke depannya. Ya. Oke, untuk adik-adikku dimanapun Anda berada, Anda akan rugi kalau tidak ikut pramuka, karena di pramuka itu sangat luas pengetahuannya dan untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, semangat untuk ikut pramuka dan akan ketemu dengan orang-orang hebat di dalam pramuka. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Salam pramuka. Salam, terima kasih. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh Kak perkenalkan diri Kakak? Saya Zulfikar Priyatna, Ketua BUMK Kuartcap Kota Bogor. Hari ini kita dari BUMK di dalam Komite Kewirausahaan memberikan pelatihan untuk adik-adik dari Pramuka Kota Bogor yang lagi belajar bagaimana caranya menjadi pengusaha. Nah, jadi dalam pelatihan ini itu semuanya dibedah, dari mulai bagaimana sih ide usaha yang baik, bagaimana membangun karakter pengusaha yang baik, bagaimana nanti nyari modalnya, bagaimana nanti jualannya, itu semua tadi kita diskusikan pada kegiatan hari ini. Dan alhamdulillah semangat kita semua ini begitu besar, dan insya Allah nanti ke depan Kuartcap Kota Bogor akan punya pengusaha-pengusaha hebat. Ya, tentunya saya berharap Pramuka Indonesia, khususnya Kuartcap Kota Bogor, akan terus menjadi tempat bagi berkumpulnya para pemuda-pemuda hebat, terus berkontribusi, terus membangun sesuai dengan janji kita untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik, membuat negara ini jadi lebih baik, dan Pramuka tentunya akan ada di garda terdepan untuk membuat itu semua terjadi. Dari kewirausahaan ini nanti akan dilanjut dengan kegiatan praktik bisnis. Jadi peserta-peserta yang tadi sudah ikut itu akan dibuat ke dalam kelompok dan akan langsung mulai terjun ke dalam simulasi bisnis ya. Nanti hasil dari praktiknya itu akan dipandu oleh kakak-kakak mentor sehingga mempercepat proses para peserta itu memahami dan menguasai ilmu-ilmu berbisnis dan berusaha. Jadi untuk seluruh anggota Pramuka dimanapun berada, ingat bahwa semuanya bisa, semuanya mungkin. Yang penting kita yakin dengan kemampuan kita, selalu berikan yang terbaik, bangun hubungan baik dengan semua orang, jaga kepercayaan, jaga sikap, jaga karakter, dan selalu latih dan tambah kemampuan diri kita. Pasti apapun yang kita cita-citakan pasti tercapai, insya Allah. Dan satu lagi, jangan lupa kalau nanti untuk semua audiens yang melihat, dimanapun kita berada, pastikan selalu jaga protokoler kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Salam Pramuka. Assalamualaikum. Siap bom.
Darussalam.